kepada Bupati Jepang dan kepada yang silakan sampaikan. Kemudian orang sudah menyatakan sudah bahwa penolakan namanya provinsi dan kabupaten itu. Kita tidak butuh provinsi dan kabupaten. Tanpa provinsi dan kabupaten, orang Papua bisa hidup di tanah dan negeri kita ini. Mengapa itu? Kita punya Tuhan, kita punya tanah, kita punya obi, gelari, simbol. Kita bisa hidup melayani Tuhan di mana-mana. Panitia dan para pengurus semua yang tadi sudah telah dilantik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Angka Romawi yang keempat, sambutan-sambutan. Yang pertama, diwakili pemuda Forum Kristen di Tanah Papua, Bapak Sepi Wanibo, SIP, MKP, waktu dan kesempatan. Yang terhormat Dewan Gereja Papua dalam hal ini mewakili pengurus, yang terhormat Ketua Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua, kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih. Kami hormati Ketua Pemuda Segitiga dan pengurusnya. Ketua-ketua pemuda wilayah klasis dan biro, juga ketua-ketua pemuda kerja lokal dan guru-guru sekolah minggu, juga kami hormati kepada orang-orang tua kita, Bapak Pendeta baru saja telah melayani kami, menasihati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah kami dalam tugas dan pelayanan. Juga kepada Bapak Pendeta, terima kasih orang tuaku, dan terima kasih senior kader intelektual. Juga kepada guru motivator Segitiga di tingkat pusat, yaitu Bapak Pendeta Sedi Tahuni. Terima kasih senior kami yang selalu bersama kami. Tuhan yang berkati dalam Tuhan yang terlayani. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada adik-adikku petugas yang telah mengambil bagian pada hari ini. Dan buat kita semua, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan dan anugerah hari ini kita sehat-sehat, bisa berkumpul di tempat ini dan bisa beribadah dengan baik. Kami sebagai manusia berpikir bahwa kemarin tantangan yang kita hadapi sangat luar biasa. Karena itu saya pikir juga bahwa pemuda akan hadir atau tidak. Itu manusia pikir begitu. Tetapi bagi Tuhan tidak. Ini luar biasa dan kita percaya hanya Yesus itu. Dalam kesempatan ini, kami pimpinan Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena itu kami pimpinan Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemuda Segitiga Lapanto. Mengapa kita memberikan apresiasi itu kepada pengurus dan Pemuda Segitiga Lapanto? Setelah kita bentuk Segitiga di tingkat pusat, dulunya kita jalan sendiri-sendiri, tetapi kita bersatu. Dan kita menyatakan diri, kita mendeklarasikan diri bahwa kita harus bersatu lalu melayani Tuhan. Itu Pemuda Lapanto langsung tangkap. Baru bentuk jadinya Segitiga di Tanah Papua ini. Pemuda wilayah lain, Seirere, Anima, Mempago, belum masih. Kami tangkap atau tidak, kami memulai atau tidak. Begitu-begitu. Tetapi Pemuda Lapanto luar biasa, pemuda dan pengurusnya. Langsung tangkap, langsung memulai. Itu luar biasa dan hebat. Hal yang sama juga, setelah kita bentuk Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua, pemuda yang lain belum berkata. Kapan kita mau memulai begitu? Tetapi pemuda Lapanto sudah tangkap langsung bahwa kami siap memulai itu, Pak. Melalui wadah Forum Pemuda Kristen, Sewa Pato. Terbukti bahwa hari ini kita melakukan ibadah bersama-sama. Pemenang tiba di dia secara resmi untuk melakukan seminar dan kekayaan. Di dalamnya kami akan mendeklarasikan bahwa kami dulunya kemarin
segitiga, tetapi kami ada Pemuda Forum Selapago, Pemuda Kristen Forum Selapago. Di dalamnya pemuda ini kami Baptis, Katolik dan GKI. Dulunya kita jalan sendiri-sendiri, cukup sudah. Mari hari ini kita bersatu lalu melayani Tuhan. Kita bersatu lalu menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Dan kita menginjili, kita memberitakan sampai kebenaran yang kita sudah menerima. Kita pergi menyatakan itu, sampaikan itu kepada yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan, terima kasih Bapak Pendeta. Orang-orang melihat kita, kita dalam sendiri-sendiri, tetapi kita sudah punya informasi ketiga dalam hari ini forum. Dan kita sudah bekerja sama dalam pelayanan sama-sama dengan pemuda Pasifik di bawah. Karena itu, kita bersama Tuhan, kita punya orang tua ada, kita bersama dengan teman-teman di Pasifik. Karena itu, pemuda forum punya suara, tidak hanya putar-putar di Papua, tidak hanya di Wabinari Jepura, tetapi pemuda forum punya suara yang didengar di mana-mana, itu hanya karena Yesus. Dan yang berikut adalah kami dan karena itu pasti pemuda berpikir bahwa pimpinan forum di tingkat pusat akan memberikan kita apa begitu. Tetapi sarankan kepada kita semua, kami mengajak kepada seluruh pemuda segitiga besok akan jadi forum, bahwa kami hanya akan memberikan dan mendukung penuh dengan doa. Kami akan memberikan dan mendukung penuh dengan doa. Pasti Tuhan akan berikan berkat yang kita tidak akan pikir punya. Dan yang berikut, kita hanya kasih surat yang tadi Pak Ketua sudah serahkan kepada panitia. Surat itu kami beriman, kami percaya kepada Yesus. Melalui surat yang dikumpulkan kebersamaan itu, pasti uang, pasti uang dan segalanya akan datang. Karena itu, pemuda, jangan takut, kita tidak punya ini dan itu. Tetapi percaya kepada Yesus, pasti berkata-kata tanda kegiatan akan berjalan dengan baik. Terutama sekali kita bersatu dan mendukung dalam doa. Doa punya kuasa lebih besar dari yang lain-lain. Karena itu kami pesan kepada panitia dan seluruh pemuda Selapago, nama-nama yang sudah dilantik ini saja mereka kerja, pikiran itu tidak boleh. Yang sudah dilantik dan yang belum dilantik, namanya pemuda, mari kita sehat di sepikir kita melangkah untuk menentukan masa depan kita sendiri. Bukan kita siapa lagi, orang lain tidak akan pernah melakukan perubahan di dalam hidup kita dan di tanah dan di kita ini. Karena itu, mari kita saling melengkapi, saling mendorong, saling menasihati, kita sama-sama bekerja, sukseskan kegiatan KKR dan seminar. Kita membuktikan dan pemuda forum Selapago, kita ke Jakarta sana, ke Australia, Amerika. Silakan pemuda takut-takut, itu karena orang punya daerah, karena orang punya tempat, karena orang punya lokasi. Tetapi pemuda forum, pemuda Selapago hari ini, Papua, Wamena, Jepura, di sini negeri kita, tempat kita. Kita buktikan dan kita lumpuhkan dan kita hanya tinggikan nama Yesus. Kita goyangkan Wamena ini hanya dengan nama Yesus. Jangan dengan yang lain-lain, jangan dengan kekuatan ini, kekuatan itu, kita kasih kata. Kita lupukan pemuda, kita kasih goyang ini, hanya dengan nama Yesus. Jangan takut, pemuda, di sini tempat menegri. Kasih goyangnya, goyang-goyang itu, jangan sedikit-sedikit, jangan pelan-pelan. Itu jamannya orang-orang perempuan, itu kita punya hormat. Bapak tadi sudah membakar kita, jadi kita membuktikan bahwa, pada hari ini kita membuktikan bahwa, pemuda kita lupukan, dan kita hanya menginginkan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terima kasih orang tua sudah memakai kita, jadi pemuda itu memang dalam jalan itu. Jangan berhenti. Dan kita jadi melintang betul, melintangannya untuk melayani Tuhan. Hal yang lain adalah, kita pemuda forum akan melaksanakan pertama sekali jadwal jatuhnya di wilayah Lepago di sini. Dan ada beberapa wilayah, seiring dengan Lepago, dan beberapa wilayah juga kami akan turun, akan melantik, akan melakukan kegiatan yang sama. Karena itu kami minta dukungan doa dari semua pemuda. Di belakangnya kita tidak ada presiden, tidak ada bupati, tidak ada siapa-siapa. Di belakang kita dan depan kita hanya Yesus. Dengan hanya Yesus, bersama Yesus kita mau melangkah dan kita mau turun.
beberapa wilayah adat ini, sehingga kami minta dukungan doa dan harap kepada kita semua hari ini kita beribadah dengan berpakaian yang baik dan luar biasa, mandi yang juga baik, dan kita menyembah memuliakan nama Tuhan dengan keadaan yang sehat dan berlebihan luar biasa. Tetapi sayang sekali teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita hari ini diduga Yahukimo, Pemenungan Bintang, Puncak Jaya, Intan Jaya dan sekitarnya, mereka tidak berpakaian baik, mereka tinggal lapar, mereka tinggal menahan, mereka mendapat gigitan nyamuk yang sangat luar biasa, mereka kena hujan. Sementara begitu, lalu ada tokoh intelektual, bupatinya, presidennya, urus menteri-menterinya menyampe makanan provinsi kabupaten berhenti sobat. Bagaimana sementara kita dapat bunuh seperti binatang dan bisa-bisa lalu bahwa penolakan namanya provinsi dan kabupaten itu. Kita tidak butuh provinsi dan kabupaten. Tanpa provinsi dan kabupaten, orang Papua bisa hidup di tanah dan negeri kita ini. Mengapa itu? Kita punya Tuhan, kita punya tanah, kita punya obi, gelari, simbol. Kita bisa hidup melayani Tuhan di mana-mana. Lalu kita harus kabupaten setengah mati sana sini. Siapa yang mau kerja? Sementara orang Papua sudah tidak ada. Berhenti urus provinsi dan kabupaten. Pemuda, silakan mereka kas bupati orang Kapolda Kapolda kasih presiden, silakan, tidak jadi masalah. Bahwa pemuda forum di tanah Papua menyatakan tolak. Waktu belum terlambat, kita harus berdoa. Bapak tadi sudah sampaikan kepada kita bahwa anak muda harus melakukan perubahan. Anak muda adalah agen perubahan. Mari kita bikin perubahan untuk negeri dan tanah kita ini. Bukan kita siapa lagi yang mau bicara di sini. Tidak akan pernah. Orang Jakarta hanya datang, ambil uang, duduk santai dan akan pergi. Tidak akan pernah bicara orang Papua. Tidak akan pernah bicara kekayaan orang Papua. Tidak akan pernah bicara untuk masa depan orang Papua. Hanya kita yang bisa bicara. Hanya kita yang bisa melakukan semuanya itu. Karena itu, pemuda jangan takut. Bersatu kita harus melawan itu. Bersatu kita harus menentukan masa depan tanah dan negeri kita. Hal yang lain adalah pemuda selapako minta dengan hormat orang tua yang punya tanah kosong tidak boleh kasih ke pemerintah untuk tanah sementara provinsi bangun kantor tentara polisi. Berhenti semua barang kota. Berhenti kasih kepada tentara polisi, kasih kepada tentara pemakaran untuk siapa? Tidak boleh. Jangan pernah kasih tanah kepada teman-teman. Teman-teman tentara polisi atau bupati yang kepentingan negara tidak boleh. Pemuda-pemudi silakan sampaikan kepada orang-orang tua yang tidak hadir pada hari ini. Sampaikan kepada mereka, Bapak, jangan kasih tanah ke mereka. Karena tanah adalah mama kita yang selalu membesarkan kita. Hanya dengan tanah. Pertama Tuhan, kembali ke sana. Karena itu kami menghimbau dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada kita semua. Sepak bago berhenti jual tanah. Dengan tawaran apapun berasa uang dan sperminka dengan uang yang lain biar tidak boleh jual. Uang bukan jaminan. Beras bukan jaminan. Sperminka bukan jaminan. Jabatan bukan jaminan. Terpenting adalah generasi hari ini untuk masa depan. Harus bertahan di tempat tanah dan diri kita ini. Jangan kata orang Jakarta atau orang-orang luar sana, orang Papua rambut keriting politik, badannya pendek tinggi, dulunya ada di sini, tapi mereka di mana? Kami tidak mau terjadi cerita ini. Karena itu, kami mengimbau kepada kita semua, dan kami sangat berharap, pemuda-pemudi, jangan pernah keluar tanah, jangan pernah kasih tanah kepentingan negara, berhenti tidak perlu. Dan satu hal yang terakhir adalah, pemerintah pusat atau teman-teman negara kita ini sedang menghancurkan kita dengan program hanya satu. Tadi di dalam firman sudah disampaikan bahwa menghancurkan kita secara halus dan sistematik, yaitu dengan togel, judi, dan pesta miras, ganda, dan lain-lain. Itu mematikan orang Papua. Karena itu pemuda hari ini berhenti pesta miras, berhenti pesta ganda.
berhenti mulai hari ini, karena mereka punya visi khusus dan punya target, tapi target khusus. Lalu mereka kirim ke Papua sini untuk kita tidak tahu, jadi kita hanya minum, makan. Tidak berhenti, pemuda. Berhenti mulai hari ini, berhenti. Dan semua pemuda tinggalkan kebiasaan buruk, lalu berbalik kepada Yesus. Semua kita masuk di dalam gereja, dan lalu kita maju sama-sama. Terima kasih. Itu yang kami bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Kami melihat acara Natal di atas. Juga sekarang pemanjusi semua anak pemuda asli segitiga. Ini sangat luar biasa. Kita terus mempertahankan itu. Kita terus mengangkat, menghargai, mendorong kelebihan pemuda yang ada. Karena itu kami pesan kepada pengurus pemuda forum, tiap kali event besar tidak boleh kasih kesempatan kepada orang lain. Cukup pemuda forum yang mengambil bagian. Jadi berkat buat orang lain. Dulu boleh sudah tercipta, sekarang bukan waktu dulu sudah tercipta. Saatnya kita yang akan mereka. Setuju? Jangan takut, pemuda. Di sini kita punya tempat. Karena itu, tiap kali kegiatan pemuda yang punya potensial, punya kemampuan, silakan jadi berkat buat kita yang lain. Dan kita maju sama-sama. Terima kasih. Dan dalam kegiatan akan berlangsung, kami pesan kepada pengurus segitiga hari ini, nanti akan jadi pengurus forum pemuda Mr. Selapako, panitia, teman-teman Katolik, GKI, silakan mengundang mereka terlibat dalam pelayanan kita, dalam persiapan kegiatan kita, kita dalam berkata. Dulu cukup kita jalan sendiri, hari ini sahaja kita bersatu, memuliakan nama Tuhan, dan kita bersatu hari ini, negara pasti tidak senang, Joko Widodo pasti tidak senang, tetapi Tuhan senang, sangat luar biasa, Tuhan yang bangga. Karena itu pengurus tetap kuat, maju, saling mendukung. Dan kita libatkan teman-teman yang lain, kita maju sama-sama. Kerinduan besar teman-teman pengurus, pimpinan, komandannya, pemuda GKI dan Katolik, hari ini mereka ingin mau hadir sama-sama, namun jadwal bertabrakan, sehingga mereka tidak hadir, tetapi kita ketua dan kita pengurus yang lain, kita hadir bersama-sama. Itu adalah bahwa kita semua hadir. Dan ke depan, ada beberapa pimpinan, kita akan hadirkan mereka. Dan kita dalam sama-sama. Terima kasih. Hal-hal yang kita menyenangkan, kami sampaikan, kami menyampaikan permohonan maaf. Tetapi hal-hal yang baik, kami sangat berharap, silakan sampaikan kepada siapa saja, bahwa dalam ibadah kita mendengar begini. Tentang Tuhan Yesus, maka juga pesan-pesan, silakan sampaikan kepada mereka. Akhir kata, Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan kami dari pengurus menyampaikan selamat mempersiapkan kegiatan seminar dan KKR Selapako. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Waktu kami kembali.